Yo, halo guys, balik lagi di channel Suang Lu ya. Nah, untuk di video kali ini saya bakal melanjutkan Minecraft Survival tentunya cuy ya. Wah, guys ya. Dan untuk di episode kali ini saya bakal membuat sesuatu yang penting coy ya, yang penting guys ya. Jadi sesuatu yang penting itu adalah tempat pembakaran coy ya, tempat pembakaran guys ya. Karena saya nggak punya tempat pembakaran coy ya. Tempat pembakaran saya itu cuma ada di storage room doang cuy ya. Itu juga sedikit banget guys ya. Oh my god cuy ya. Dan satu lagi guys ya. Jadi saya sudah membuat Instagram dan fanpage di Facebook cuy ya. Khusus untuk Suang Lu guys ya. Oh my god cuy ya. Dan untuk yang mau follow gitu guys ya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi cuy ya. Karena nanti di 1000 subscriber saya bakal ini guys ya mengadakan Q&A di Instagram cuy ya. Oh my god guys ya. Mantap coy. Oke guys, jadi ini guys ya. Jadi kemarin ada yang komen gitu ya. Sudah apa namanya? Memberitahukan saya cuy ya cara mengembangbiakin si ini ya. Si apa namanya? Si dolphin coy ya. Tapi saya lupa banget namanya coy ya. Saya lupa coy ya. Dan mungkin nanti saya bakal tunjukkan di video ini aja coy ya. Di edit coy ya gitu lah ya. Mantap guys ya. Dan ini dolphinnya itu nge-spawn sendiri coy ya. Saya gak cari kemana-mana, ini nge-spawn sendiri guys. Oh my god guys. Dan ada juga yang memberi saran coy ya. Memberi saran untuk namanya itu si siapa ya. Oke, saya bakal coba untuk ngambil name tag dulu dan memberikan nama coy ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi yang memberikan info pada saya itu si Domplo203 coy ya. Memberikan saran, memberikan info kalau cara mengembangbiakin si dolphin coy ya. Dan dia juga memberikan nama ke dolphinnya itu Dolpi sama Dompi coy ya. Mantap ya. Jadi sekarang saya coba untuk mengambil name tag dulu guys ya. Mana ya name tag saya coy? Padahal saya itu rasanya punya banyak dah. Oke guys, jadi ternyata name tag saya habis coy. Oh my god ya. Suang lo emang bener-bener coy, bener-bener dah. Oke, jadi karena sudah habis coy ya name tag-nya, jadi saya bakal coba tukar-tukar dulu. Ini kenapa gak jalan bro? Oke, agak rusak sedikit coy ya. Oh my god guys. Oke, sekarang saya bakal coba untuk tukar-tukar beberapa paper coy ya, supaya kita mendapatkan name tag coy. Waduh guys ya. Kita bakal menuju dulu ke tempal dong. Saya bakal menuju ke trading hall kita coy ya. Kurang guys ya, ternyata kurang coy. Jadi saya bakal coba untuk keluar dulu. Mana spider yang tadi coy? Oh ini dia. Meninggal kamu bos. Meninggal kamu bos. Nice, terus lari dulu, lari dulu. Rame banget cuy. Oke, itu ada si enggak meninggal-meninggal gitu loh. Oke, saya tidak punya crafting table, guys. Oh my god, coy. Crafting table aja enggak punya, guys ya. Apa-apaan dah suang lo ini? Waduh. Oke, di sini ada apa? Ada ini doang, enggak terlalu penting, coy ya. Kita bakal coba ke sini aja. Mungkin di sini ada crafting table gitu. Oke, mantap. Oke, name tag-nya kayaknya di chest di sini dah kalau nggak salah, coy ya. Oke. Oh, bukan ini arrow, ini apa lagi ini? Please dong, kasih name tag, coy. Oke, ternyata nggak ada name tag, guys. Oh my god, coy. Sudah habis, guys ya. Oh my god, tapi emerald saya ini juga cuma sedikit, guys ya. Mungkin nggak dapet sih ya. Mungkin cuma satu name tag aja, guys ya, yang bisa, coy. Oke, kita bakal coba untuk ambil ini. Oke, bro. What's up? Aduh. Halo. Oke, kita coba tukar lagi seperti ini. Oke, gak cukup guys ya. Kurang satu lagi coy. Oh my god guys, saya bingung mau tukar apa ini guys ya. Karena villager saya ini pada hilang coy. Pada hilang guys ya. Ini lihat coy. Hilang coy ya. Cuma ada si farmer doang di atas guys. Itu lihat ya. Sepi banget coy, sepi banget ya. Dan ini ada si cleric ya di sini. Oke, ini dia si cleric coy. Saya gak tahu mau tukar apa supaya dapat emerald guys ya. Tukar apa ya? Oke, di sini ada sugar cane tapi kayaknya bakal dapat dikit doang sih ya. Oke, kita bakal coba sini apakah ada villager gitu ya. Oke, saya nggak tahu guys ya kenapa ini villager-nya pada hilang coy. Saya benar-benar nggak tahu guys ya. Mungkin di lahap para zombie gitu kali ya. Waduh coy ya. Jadi saya bakal coba untuk kumpulkan beberapa emerald dulu guys ya dari menebang-nebang kayu coy ya. Saya bakal coba untuk menebang kayu guys ya. Untuk menukarkan emerald guys. Mantap banget ya. Oke guys, jadi saya tadi sudah ini coy ya, nebang-nebang pohon dan mencari sugar cane coy ya. Ntar saya bakal tunjukkan di mana saya mendapatkan sugar cane-nya coy ya.
kita bakal bikin semuanya ini ya guys ya. Oke, boom, ini masih satu, kita buang aja. Kita bakal tukarkan dulu coy. Ini semoga aja bisa sih. Oke, kita tukarkan. Oke, sudah dapat banyak banget. Kita simpan 23 untuk membuat firework coy. Oke, mana XP-nya cuy? XP-nya, oke, dapat cuma sedikit doang, tapi nggak apa-apa guys ya. Dan sekarang saya mau tukarkan ini guys. Akhirnya coy ya bisa dapat name tag guys. Sip, kita punya 2 name tag coy. Mantep banget gitu guys ya. Sip. Jadi sebelum itu saya mau buat dulu firework guys. Boom. Oke guys. Jadi saya bakal coba ini guys ya, tunjukkan ke kalian coy ya. Hah? Kok ada banyak kuda beginian sih guys? Oh iya lupa kemarin coy. Jadi kemarin itu saya diserang ya sama skeleton ini ya, skeleton dan para kudanya coy ya. Diserang sih ya guys ya. Tapi saya cuma membunuh si jokinya aja coy ya. Dan kudanya masih selamat semua guys. Mantap ya. Jadi saya di sini coy ya mencari sugar cane. Jadi saya tanam-tanam semua seperti itu guys ya. Dan sekarang saya mau memberi nama dulu coy ya kepada dolphin tercinta gitu guys ya. Waduh ci. Sip, kita bakal coba untuk naik dulu guys. Kita naik dulu. Mana dia? Ini dia. Ini dia, kita kasih nama dulu satu coy ya. Siapa tadi? Oke, jadi yang pertama itu, jadi yang pertama ada Dolphy coy ya. Si Dolphy coy ya, mantep banget dia. Bagus banget namanya sih. Dan satu lagi siapa ini? Kita lihat dulu, Dompy coy ya. Kita kasih nama Dompy coy. Sip, mantep banget guys. Wow, gitu loh bro. Sambil saya taruh-taruh barang juga guys. Saya bakal taruh-taruh beberapa barang dulu. Ini sangat penting, saya taruh sini coy. Oke guys, jadi saya sudah taruh beberapa barang coy ya. Dan sekarang saya bakal menuju ke sini coy, ke tempat dolphin kita coy ya. Semoga aja dolphinnya gak hilang coy ya. Oke guys, dolphinnya itu masih ada guys ya. Jadi saya bakal beri nama sekarang coy. Ini siapa ini tadi? Si Dolphy dulu lah. Ini saya suka banget namanya coy ya. Dolphy? Dolphy please? Dolphy. Oke guys, jadi dia namanya Dolphy coy ya. Mana nih? Namanya mana? Diam dong. Oke, diam dong. Diam dong. Oke, itu tadi ada ya. Kita bakal naik dulu untuk cari nafas guys. Oke, kita cari nafas dulu sebentar gitu loh ya bos ya. Mana dia? Hah? Si Dolphy hilang coy. Dolphy di mana dia Dolphy? Di mana dia? Oh ini dia. Ini Dolphy kan? Oke, ini dia Dolphy coy ya. Dan satu lagi si Dompy ya. Mana dia si Dompy coy? Itu Dolphy. Oh my god. Mana dia? Oh my god guys. Si Dompy hilang coy. Ini si Dolphy. Si Dompy mana gitu loh. Oh my god. Oke, ternyata si Dompy hilang guys ya. Saya enggak tahu kenapa jadi dia ke respawn coy ya. Oh my god guys, si Dompy coy ya. Oke, mungkin saya bakal cari lagi sih. Cari di sana sih. Tapi kalau ini saya buka nanti si Dolphy ikut keluar gitu guys. Kita coba untuk terbang dulu, kita lihat dulu ada dolphin kah. Oke, ini nih. Ini kita jadikan Dompy ya. Semoga aja dia ngikutin saya guys. Ayo, kamu mau jadi Dompy kan? Kita bakal menuju ke tempat ini coy ya. Ke rumah baru ya, rumah baru kamu ya. Sini dong Dompy. Kamu akan jadi Dompy sini coy. Supaya kamu itu terjaga ya. Ini apa lagi ini? Kok ada goa di sini coy? Oh my god. Mana dia si Dompy? Dompy, sini Dompy. Hey, Dompy please Dompy. Oke, Dompy. Oke, hampir meninggal guys. Jadi saya kehabisan napas coy. Dompy sini Dompy. Mana si Dompy? Oh my god guys, jadi si Dompy hilang coy ya. Oh my god coy. Kita coba turun lah. Atau ada yang nge-spawn gitu ya. Oke, si Dolphy mana tadi? Ini si Dolphy ya. Dolphy, diam dulu Dolphy. Dolphy, mana dia? Dolphy. Kok hilang lagi guys? Si Dolphy kok hilang guys? Oke guys, jadi dikarenakan si Dolphy gak ada coy ya, saya bakal langsung saja untuk membuat furnace-nya. Furnace dong. Tempat pembakaran coy ya. Oke, seperti biasa saya bakal coba untuk timelapse aja guys ya, supaya kalian bisa melihatnya dengan jelas gitu loh bro ya. Oke, jadi saya bakal langsung saja untuk timelapse-in coy. Let's go.
Okay, guys, udah jadi cuy ya. Waduh, guys ya. Jadi sebelum masuk kita harus lihat dulu bagian luar cuy ya. Waduh, guys ya. Dan untuk bagian ini luarnya seperti ini aja cuy ya. Gak usah terlalu mewah guys ya. Karena ini cuma tempat pembakaran doang cuy ya. Jadi tempatnya tuh seperti ini. Ini ada stone brick wall, oke, stone brick wall cuy. Ini juga ini ada stair dari stone cuy. Mantap banget, jadi saya bikin seperti ini. Itu ada furnish di dalam ya. Mantap banget cuy. Ini terbang ini. Oke, enggak punya dirt. Oke, nanti ajalah kita rubah cuy ya. Dan untuk ininya cuy ya, saya beginikan aja cuy. Daripada nanti saya taruh dua kaca gitu loh. Jadi kayak jelek gitu cuy. Jadi saya beginikan aja. Dan untuk bagian sini ini juga saya kasih lampu ya. Mantap banget. Dan sekarang saya coba naik dulu ya. Untuk atapnya tuh seperti ini guys ya. Seperti ini aja sih guys ya. Gak terlalu bagus sih. Ya lumayan lah ya. Seperti ini aja coy. Yang penting aman lah dari hujan gitu ya. Penting aman dari hujan aja coy. Dan kita bakal masuk di sini, ada si kucing ya. Blue, what's up man? Oke, mantap banget. Dan ini juga saya kasih seperti itu guys ya. Karena jelek kalau kita kasih dua kaca gitu ya. Oke, dan kacanya agak kelihatan di dalam coy. Waduh ya. Dan ini lampunya seperti ini aja guys ya. Ini ada furnace banyak sekali ya, lumayan sih. Dan ini juga saya hias seperti ini supaya lebih bagus gitu lah ya. Daripada kayak gini nanti ya, jelek gitu coy. Jadi saya beginikan aja ya. Mantap banget sih. Oke, jadi sudah seperti itu aja guys ya. Oke, sebelum itu saya mau makan ini dulu guys. Course fruit ya. Kita bakal, oh my god coy, mantap banget guys ya. Mantap coy ya. Dan ini ada apa nih? Oke, segini aja guys ya. Oke, jadi sekarang saya bakal langsung saja untuk closing coy ya. Waduh guys ya. Oke guys, cukup sekian aja untuk di video kali ini coy ya. Dan ayo bantu channel ini guys ya, supaya cepat 1000 subscriber coy ya. Waduh guys ya, waduh matanya suang lu coy. Waduh ya, mantap banget. Dan mungkin segini aja ya pembuatan furnace, apa namanya, tempat pembakaran kita coy ya. Gak usah bikin yang terlalu besar, yang kecil aja ya. Yang penting bisa untuk bakar-bakaran coy. Waduh ya, mantap banget. Dan mungkin cukup sekian aja untuk di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, share, and subscribe tentunya guys ya. Thank you guys. Bye-bye.